Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Oke sahabat tani di seluruh Nusantara Mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberi Nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing Oke sahabat tani semuanya hari ini kita akan melakukan proses budidaya tanam kacang panjang karena lahan ini sudah empat kali saya tanami melon saya tidak mau ambil risiko lebih baik saya berdamai dengan alam. Saya akan menanam kacang panjang di lahan bekas tanaman melon ini untuk menghindari resiko yang fatal. Oke, sahabat tani semuanya. Mari kita saksikan Bagaimana cara menanam tanaman kacang panjang di lahan bekas tanaman melon? Simak video saya. Oke, setelah batang tanaman melon kita bersihkan, karena ini sudah memasuki musim kemarau. Tanahnya jadi kering dan sangat keras. Kita siram dulu media tanah sebelum kita tanami kacang panjang. Oke, setelah kita siram media tanamnya, setelah tanahnya basah dan gembur. Langkah selanjutnya, kita lubangi media tanamnya. Oke, setelah selesai kita lubangi media tanamnya, kemudian kita taruh biji atau benih kacang panjang. Setiap lubang kita kasih dua butir biji untuk berjaga-jaga, jika yang satu tidak tumbuh. Oke, langkah selanjutnya, sebagai langkah terakhir atau penutup, setelah kita lubangi media tanamnya dan kita isi dengan benih kacang panjang, selanjutnya kita tutup dengan kompos. Usahakan komposnya, kompos yang lama, yang hampir. Menjadi tanah untuk menghindari kebusukan pada benih kacang panjang kita. Oke, sahabat tani semuanya, demikian tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Lalu berpikir positif. Terima kasih telah nonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.